Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan pengamanan sholat Idul Fitri tahun 2022 yang diselenggarakan di dua tempat wilayah sekitar Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaksanaan pengamanan sholat Idul Fitri di dua tempat tersebut antara lain yaitu Masjid Biru Anisa Mako Puspomal dan Masjid Al-Mustaqim di Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan untuk memberikan kelancaran, rasa aman dan nyaman bagi umat muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri tahun 2022 secara berjamaah. Pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri tahun 2022 di dua tempat tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Beberapa jajaran polisi militer Angkatan Laut di berbagai wilayah tetap melaksanakan fungsi kepolisian militer selama libur panjang lebaran tahun 2022. Di antaranya adalah secara rutin melaksanakan patroli ke kediaman pimpinan dan pejabat utama TNI Angkatan Laut serta komplek-komplek TNI Angkatan Laut dan melaksanakan pengamanan dan pengawalan VIP. Kegiatan patroli yang dilaksanakan ke kediaman pimpinan dan pejabat TNI Angkatan Laut serta komplek-komplek TNI AL tersebut bertujuan sebagai efek pencegahan dari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Selama libur lebaran berlangsung, prajurit Denpom Lanal Juanda dan Denpom Lanal Semarang melaksanakan kegiatan PAM VIP, yaitu kedatangan Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dan rombongan di Bandara Internasional Juanda yang akan melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur serta kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, ke wilayah hukum Denpom Lanal Semarang. Dukungan fungsi kepolisian militer yang dilakukan oleh prajurit Korps Pomal selama libur lebaran tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara profesional. Di samping hal tersebut, selama libur lebaran ini, Mako Puspomal juga telah menyiapkan personel yang tetap bersiaga selama libur lebaran. Hal ini sesuai dengan perintah pimpinan TNI Angkatan Laut untuk tetap waspada dan menutup ruang terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan. Prajurit Denpom Lanal Sabang terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran di Kota Sabang yang tergabung dalam operasi Ketupat Seulawah tahun 2022. Operasi pengamanan ketupat tersebut dilaksanakan secara gabungan oleh unsur TNI Polri, Disub, Satpol PP, serta pendukung lainnya. Pelaksanaan operasi tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan libur lebaran, baik itu saat mudik maupun balik dari libur lebaran. Pelaksanaan kegiatan operasi ketupat Seulawah tahun 2022 di Kota Sabang tersebut dilaksanakan mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Diharapkan operasi pengamanan secara gabungan tersebut dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Prajurit Denpom Lanal Loksmawe terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran di Kabupaten Loksmawe yang tergabung dalam operasi Ketupat Seulawah tahun 2022. Dalam rangka cipta kondisi pelaksanaan libur lebaran tahun 2022, Denpom Lanal Loksmawe ikut serta mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Loksmawe. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 13 hari, mulai dari tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 2022. Pelaksanaan operasi Ketupat Seulawah tersebut dibagi menjadi dua pos pengamanan antara lain, pos pelayanan di halaman Masjid Islamic Center Loksmawe, dan pos pengamanan di Simpang 4 Lampu Merah, Krueng Geukue. Operasi pengamanan ketupat tersebut dilaksanakan secara gabungan oleh unsur TNI, Polri, Disub, Satpol PP, serta pendukung lainnya. Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun melaksanakan pengamanan gabungan bersama aparat TNI Polri yang terdiri dari Kodim 317 TBK, Lanal TBK, dan Polres Karimun yang tergabung dalam operasi Ketupat Seligi 2022 yang digelar sejak tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022 bertempat di Pos Pengamanan Lebaran 2022 Coastal Area. Sebagai syarat utama dilaksanakannya mudik oleh pemerintah, masyarakat diwajibkan telah melaksanakan vaksin ketiga. Terkait dengan hal itu, Denpom Lanal TBK melaksanakan pengamanan dan pengawasan serbuan vaksinasi maritim COVID-19 dalam rangka mendukung program pemerintah dan Bupati Karimun guna memudahkan masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran yang belum melaksanakan vaksin maupun yang belum booster sebagai syarat menggunakan transportasi umum baik jalur laut maupun jalur udara bertempat di kantor karantina kesehatan pelabuhan Kabupaten Karimun. Di samping itu, personel Denpom Lanal TBK juga turut serta dalam pengamanan pelabuhan dalam rangka angkutan lebaran 2022 bertempat di dua pelabuhan utama Kabupaten Karimun yaitu Terminal Pelabuhan Penumpang Karimun dan Pelabuhan Kerukunan Pemuda Karimun. Prajurit Denpom Lanal Cirebon terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam operasi Ketupat Lodaya tahun 2022.
Operasi pengamanan ketupat tersebut dilaksanakan dari tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022 secara gabungan oleh unsur TNI Polri, Dishub, Satpol PP serta pendukung lainnya. Pelaksanaan operasi tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan libur lebaran maupun balik dari libur lebaran. Pelaksanaan operasi ketupat lodaya tahun 2022 tersebut dibagi menjadi dua pos pengamanan antara lain, pos checkpoint Barkorwil dari arah Indramayu dan pos checkpoint Jalan Raya Celancang. Diharapkan operasi pengamanan ketupat tersebut terlaksana dengan aman dan lancar. Prajurit dan pemelanan Kota Baru terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran di Kabupaten Kota Baru yang tergabung dalam operasi ketupat Intan tahun 2022. Operasi pengamanan ketupat tersebut dilaksanakan secara gabungan oleh unsur TNI Polri, Dishub, Satpol PP, serta pendukung lainnya. Pelaksanaan operasi tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan libur lebaran, baik itu saat mudik maupun balik dari libur lebaran. Pelaksanaan kegiatan operasi ketupat Intan tahun 2022 di Kabupaten Kota Baru dilaksanakan mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Diharapkan operasi pengamanan secara gabungan tersebut dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Prajurit Denpom Lanal Somlaki terlibat dalam pengamanan arus mudik dan arus balik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran di Kota Somlaki, Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku yang tergabung dalam operasi ketupat Salawaku tahun 2022. Operasi pengamanan ketupat tersebut dilaksanakan secara gabungan oleh unsur TNI Polri, Dishub, Satpol PP, serta pendukung lainnya. Pelaksanaan operasi tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan libur lebaran, baik itu saat mudik maupun balik dari libur lebaran, khususnya di Pelabuhan Laut Somlaki. Objek yang diamankan dalam operasi ini adalah masyarakat yang baru berangkat maupun keluar dari Kota Somlaki dalam rangka libur lebaran tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan operasi ketupat Salawaku tahun 2022 ini dilaksanakan di Kota Somlaki mulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Diharapkan operasi pengamanan secara gabungan tersebut dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Timika terlibat dalam operasi gabungan POM TNI dalam mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Center Point 28 yang merupakan salah satu pintu keluar masuk menuju PT Freeport Indonesia. Operasi pengamanan yang dilaksanakan tersebut tergabung dalam Subsatgas TNI Amole Sektor 4 dengan tugas melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang keluar masuk PT Freeport Indonesia dan melakukan antisipasi adanya oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia tersebut. Pelaksanaan pengamanan gabungan POM TNI tersebut dilaksanakan secara rutin oleh personel POM TNI Angkatan Darat, POM TNI Angkatan Laut, dan POM TNI Angkatan Udara. Sebagai umat beriman yang senantiasa mentaati perintahnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SHMH yang didampingi Nyonya Weni Edwin bersama para prajurit Puspomal melaksanakan syukuran dan doa bersama dalam rangka menempati rumah jabatan dan Puspomal di Kompleks TNI Angkatan Laut, Kodamar, Jakarta Utara. Setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, kini saatnya memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Sebagai bentuk rasa syukur dan memperoleh keberkahan dan keistimewaan di bulan Syawal tersebut, dan Puspomal melaksanakan doa bersama dan sekaligus bersilaturahmi dengan beberapa pejabat utama Puspomal serta para prajurit Puspomal. Pada acara tersebut dilaksanakannya pembacaan surat Ar-Rahmah, Yasinan dan Tahlil, serta doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Dudi Akasya, SAG, dan dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng oleh Dan Puspomal. Acara yang berlangsung secara sederhana tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi rasa syukur. Turut hadir dalam acara syukuran tersebut Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban, Direktur Pembinaan Penegakan Hukum, dan Kepala Satuan Litpam Puspomal.